Saudara TNI Angkatan Laut Lantamal 9 Ambon kembali menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat maritim yang kali ini dilaksanakan di Pelabuhan Tulehu, Maluku Tengah dengan menyambangi kapal nelayan yang sementara berlabuh. Guna mendorong percepatan program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah, TNI Angkatan Laut Lantamal 9 Ambon dengan menggunakan Sea Rider menyasar nelayan di wilayah Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Satu persatu ABK kapal diperiksa kondisi kesehatannya sebelum divaksin. Umumnya mereka baru menerima penyuntikan vaksin dosis pertama. Pemerataan jangkauan vaksinasi di wilayah pesisir ini agar tercapainya herd immunity di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kegiatan jemput bola seperti yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut Lantamal 9 Ambon ini guna memudahkan warga untuk melakukan vaksin. Baik, jadi memang kegiatan kita pada pagi hari ini adalah merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan serbuan vaksinasi pada masyarakat maritim. Dan saat ini kita mencoba untuk menjemput bola. Jadi kita lihat tadi masyarakat yang nelayan yang baru datang ke laut, nah ini langsung kita datangi dan kita langsung vaksin pada mereka. Kita harapkan masyarakat nelayan kan mereka aktivitasnya cukup tinggi. Setiap hari mereka harus melaut, tentunya mereka akan terus berhadapan dengan sesama nelayan, sehingga untuk bisa memutus mata rantai COVID ini salah satunya dengan mereka harus kita yakinkan bahwa kondisi mereka betul-betul aman dengan pelaksanaan vaksin ini.